Halo, ini buah plasma. Dah. Ah, buah TBS-nya. Wah, masak-masak nih. Ini mananya masih ada separuh lagi kapling. Ah, tengok nih. Wah. Nih, wah. Wah. Mantap nih buahnya, dah. Wah. Wah, buahnya masak-masaknya nih nih. Mananya handal nih dari Surakarta. Wah, ini tukang panennya mana ini ya? Aduh. Wah, ini tukang panennya. Namanya Bang Kemat. Nah, Bang Kemat. Halo, Bang Kemat. Wah, dia selayaran nih, Mas. Mas dah. Tengok sawitnya. Waduh. Ini egreknya itu mereknya ini nganu Palapa 776. Wah, nih, waduh. Ini pengangkutan masih lama, dah. Oh, ini masih lama nih, dah. Waduh, ini menata tandanya dulu. Nanti biar apanya itu janjangannya dibuang itu biar tidak rugi ya, po. Oke. Pengepul sawitnya. Nah, ini, nah, no, nah. Besar ini rata-rata ini sekitar 30-an kilo. Ada yang 50 kilo ini, dua satu kental nih. Nah. Kuat dah tuh nih, ini gede dengan bori ya. Nang apa? Ke YouTuber lah. Oh, aku ke YouTuber saiki kok. YouTuber sawit. Inilah pemanen kita handal. Aduh. Hah? Parane ana. Oh, enggak YouTuber, Kang. Wes ana. Kata sepi no kang. Apa ne? Alah ora ana crito. Yo, mangkat rono. Ini rata-rata 30 kilo, bro. Habis teh.
ya. Kalau kangkung mati ya. Unggal dia pemanen hebat tok. Kayak kuat ngganyo ras sing gede mungkin. Iki mati kebakar iki lan. Ayo matang bro awit deh wah dul matang gitu. Kayak berubah kayak babon ya. Babon. Bro, babon bro. Wah, tiba bro. Geter yang lemah sih an. Lah kuat ini. Dia deh. Bro kuti lagi. Ora kuat. Rambung, ana itu sing. Iki ra opo? Ya, rambung. Iki perkiraane 50 kilo. Wedhe yo babon kok, bro. Iya, kayak malah pemberonjong baru kok. Orang cilik ini ketinggalan kok. Ya. Yo. Lu hekre lu wandep iki. Pol nyis.